نزل نزل يا بابا. saya jadikan host ya, saya mau keluar ya. Iya Pak. Saya sudah anu itu ya, nanti ini sudah live di YouTube ini ya. Oh Nanti iya Pak. Saya kirimkan link YouTube-nya. Dapat emang dibatikan. Itu masih belum. Itu sebentar sih. Kita ada Pak.
Baik, sembari baik, sembari menunggu kesiapan panitia, maka diharapkan kepada peserta Zoom untuk menunggu sampai jam 8. Sekian pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
Oke, terbuka. Bagus pencahayaannya laptopku kali. Sama tak? Baik, mohon perhatian kepada seluruh peserta sekalian, acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kepada yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Open Talk Series, dan yang saya hormati Kakanda Pembicara sekaligus narasumber pada acara malam ini, beserta para teman-teman dan peserta talk show yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya acara talk show dengan tema Beda Karya dan Gagasan Berpikir Sayembara pada hari ini, tanggal 4 Juni 2021 dimulai. Acara pertama, sambutan Ketua Panitia Pelaksana. Kepada Kakanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa beserta jajarannya, yang saya hormati Kakanda Pembicara, yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang sempat hadir pada kegiatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, baik dari himpunan maupun dari panitia pelaksana yang telah berusaha sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik pada malam ini. Mengenai tujuan kegiatan ini menyangkut bedah karya dan gagasan berpikir. Jadi bagaimana agar kita mampu mengetahui tentang gagasan-gagasan apa yang akan kita rancang dalam perencanaan sayembara itu dan konsep-konsep apa yang akan kita terapkan dalam pembangunan pada suatu desain bangunan, sehingga apa yang menjadi materi kita pada malam ini bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya, ilmu yang bisa kita terapkan nanti ke dalam bangunan yang akan kita terapkan. Jadi ini juga mengajarkan kita untuk adik-adik untuk bagaimana kita bisa berkompetensi di bidang sayembara itu, karena pemateri kita ini berhubung berpengalaman dalam bidang tersebut. Sudah banyak karya-karya yang pemateri telah hasilkan, sehingga beliau juga merupakan salah satu orang yang cukup bidang di ahli ini. Beliau sudah menghasilkan beberapa banyak penghargaan, sehingga itu menjadi minat kami untuk menarik beliau sebagai pemateri kita pada malam ini. Oleh karena itu, saya harap kepada peserta untuk memperhatikan webinar kegiatan ini sampai selesai. Dan kepada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung
mengajukan lewat chat ataupun bisa bertanya langsung lewat Zoom. Demikianlah sambutan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo kepada Kakanda, saya persilahkan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panitia yang sudah hadir pada malam ini, hari ini, teman-teman di Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, adik-adik angkatan 2020, terutama pada malam ini, pada malam hari ini, dan yang paling utama sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu senior kita, kakanda kita di Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Kak Dwi Buana Mustaqima. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu program yang ada dari Divisi Pendidikan yang tadi telah disampaikan sambutannya oleh Saudara Nuzul Ikra. Harapan saya di sini adalah semoga dengan adanya kegiatan ini, dengan kegiatan webinar kali ini, itu bisa menambah pengetahuan kita. Terutama bagi adik-adik saya yang masih baru di sini, diharapkan agar kedepannya kita di Himpunan Mahasiswa Arsitektur di HMIF TV itu masih punya generasi-generasi baru lagi yang mampu berkompetisi dan bisa bersaing sampai di tingkat nasional seperti yang telah dicapai oleh senior kita yang juga pemateri pada malam hari ini. Jadi harapan saya adalah semoga dengan kegiatan ini kita bisa serap ilmunya banyak-banyak, kita bisa belajar di sini bersama-sama untuk kemudian kita bersama-sama harumkan nama Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Demikian itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan pada sambutan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, terutama buat kakanda saya, kakanda pemateri, Kak Dwi Buana yang sudah hadir pada malam hari ini, walaupun kita tahu pada waktu kali ini beliau ini sangat punya kesibukan yang sangat banyak. Di samping ada kegiatan perkuliahan dan juga ada kegiatan pekerjaan yang sementara beliau laksanakan sekarang. Terima kasih, itu mungkin saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya kita akan masuk di acara talk show. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita kakanda pemateri, yaitu Kakanda Dwi Buana Mustaqima SR, yang pada acara talk show malam ini akan dipandu oleh moderator atas nama Nurul Hartati. Baik, untuk itu saya persilakan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran? Kedengaran kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Open Talk Series, yang terhormat Kakanda Pembicara sekaligus narasumber pada kegiatan talk show kali ini, yang saya hormati para audiens yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat bergabung pada kegiatan Open Talk Series.
salawat serta salam. Tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan, alam kejahilian menuju alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan. Baik, sebelum melangkah pada acara inti yaitu pembawaan materi dari Kakanda Pemateri, saya ingin menyapa dan ingin mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan Open Talk Series kali ini. Open Talk Series kali ini, bagi audiens yang telah menyempatkan hadir, saya yakin tidak akan rugi karena kegiatan kali ini sangat akan membawa dampak yang sangat besar dan keuntungan bagi kita yang sempat hadir saat ini. Dan topik yang diangkat pada kesempatan kali ini pun sangat luar biasa dan sangat menarik, yaitu mengenai bedah karya dan gagasan berpikir sayembara. Mengapa topik ini dikatakan sangat penting? Karena kita kan sebagai seorang mahasiswa itu kelak nanti akan terjun ke dunia kerja. Nah, dan di dunia kerja itu yang diperlukan bukan hanya IPK yang baik, namun kita memerlukan skill-skill untuk mendukung IPK yang baik tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan ini mungkin dapat merubah pola pikir kita yang tadinya mungkin kita telah memiliki skill-skill dasar mengenai perancangan dan juga mungkin aplikasi-aplikasi, namun belum kepikiran untuk meneruskan skill dasar tersebut kepada ke arah sayembara. Diharapkan setelah kegiatan ini dapat mengubah pola pikir kita untuk bisa mengarahkannya ke sana, dan juga kita akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini karena dari kegiatan ini kan topik yang diangkat mengenai bedah karya. Kita dapat belajar dari karya-karya arsitektur khususnya dari pemateri, Kakanda Pemateri sendiri, dan kita dapat menilai bagaimana pola berpikir dan cara perancangan dari Kakanda Pemateri tersebut, dan yang paling utama adalah kita dapat memperluas wawasan kita. Nah, topik yang diangkat pada Open Talk series kali ini kan sudah sangat menarik dan luar biasa, dan di tengah-tengah kita telah hadir Kakanda Pemateri yang sangat luar biasa pula, yaitu Kakanda Dwi Buana Mustaqimah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya? Assalamualaikum, Kak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Cek suaranya terdengar? Kedengaran, Ci? Ayo. Ayo, Bang. Ya. Kedengaran ya? Dengar, Bang. Oh iya, Bang. Siap. Saya mungkin harus agak rapat ini di mic-nya. Yuk, Kak. Lanjut. Ya, baik. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Kakanda Pemateri yaitu Kakanda Dwi Buana Mustaqimah, beliau ini lahir di Kolaka pada tanggal 24 Februari 1997, dan beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Halu Oleo yaitu sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, dan beliau pernah menamatkan SMA di SMA Negeri 1 Kendari pada tahun 2012 hingga 2015, dan beliau menamatkan SMP di SMP Negeri 3 Kendari. Untuk pengalaman kerja beliau, pada bulan Januari hingga Mei 2019, beliau pernah mengikuti program magang di Asia Raya Studio, dan pada tahun 2016 hingga pada tahun 2019, beliau pernah mengikuti pada bulan Januari hingga Mei beliau menjabat sebagai asisten dosen, dan pada Januari hingga Maret 2018 beliau mengikuti program magang Asia Raya Studio, dan pada tahun 2016 hingga 2019 beliau mengikuti proyek freelance yang berupa perancangan beberapa proyek hunian, perancangan proyek asrama, dan memvisualisasikan beberapa proyek akhir. Untuk pengalaman organisasi sendiri, beliau ini pernah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa arsitektur
WHO pada periode 2017 hingga 2018, dan beliau pernah menjadi ketua divisi simulator pada inaugurasi Fakultas Teknik Universitas Haluoleo, dan juga pada tahun 2016 hingga 2017 beliau pernah menjabat sebagai anggota himpunan mahasiswa arsitektur dan ketua divisi dokumentasi pada kegiatan arsitektur student project. Nah, selain itu, hal yang paling luar biasa dari Kakanda pemateri ini, beliau pernah menjuarai beberapa sayembara, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dan track record dari beliau ini pada tahun 2018, sejak tahun 2018, beliau pernah masuk top 15 sayembara tingkat nasional, yaitu sayembara Design Unexpected Space yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang. Dan di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2018, beliau pernah menjuarai desain sayembara desain penataan kawasan adat suku Moronen yang ada di Bombana, yang beliau memperoleh juara satu, dan ajang tersebut merupakan ajang tingkat provinsi. Nah, di tahun 2019, beliau juga menjuarai beberapa sayembara-sayembara tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Contohnya yaitu beliau menjadi juara keempat pada sayembara desain master plan Umo Sobri Kendari, dan juga beliau pernah menjuarai ajang sayembara tingkat provinsi, yaitu juara pertama sayembara perancangan pendidikan anak usia dini Umo Sobri Kendari. Dan selain itu, beliau juga pernah menjuarai sayembara tingkat provinsi, yaitu desain masjid Umo Sobri. Dan yang paling luar biasa pula dari beliau adalah beliau pernah menjuarai sayembara tingkat nasional, yaitu sayembara mengenai desain impossible building yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, dan beliau ini berhasil meraih peringkat pertama. Nah, untuk skill yang dimiliki oleh Kakanda pemateri ini, beliau dapat berbicara dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris, dan dibuktikan dengan beliau pernah menamatkan kursus di Kampung Inggris Kediri atau Pare. Nah, untuk penguasaan terhadap aplikasi-aplikasi perancangan, beliau juga menguasai aplikasi-aplikasi perancangan seperti SketchUp dan V-Ray, AutoCAD, Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel Video Studio, Lumion, Filmora, dan beberapa aplikasi Microsoft Word. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja kepada Kakanda pemateri untuk memaparkan materinya mengenai topik yang diangkat pada Open Talks series kali ini, yaitu mengenai bedah karya dan gagasan berpikir sayembara. Kepada Kakanda pemateri, saya persilahkan dengan hormat. Ya, saya mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih terhadap kepada panitia yang juga memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Tadi dibacakan CV-nya, sebetulnya tidak perlu sampai ke situ gitu ya, yang cukup penting-penting saja. Jadi saya agak-agak malu juga ini sampai disebut SketchUp dan sebagainya, ya kan? Ya, jadi sebetulnya pada saat saya diundang oleh panitia, saya sebetulnya agak ragu untuk mengisi materi karena tema yang ditawarkan pada saat pertama adalah gagasan berpikir, konsep ya. Jadi saya merasa bahwa sepertinya saya belum kalau tema itu yang ditawarkan ke saya, mungkin arahnya bedah karya ke arah profesional gitu. Sementara saya merasa, wah ini karyanya saya belum banyak di situ gitu ya. Saya baru lagi masuk dalam dunia profesional gitu. Sehingga saya menawarkan kepada panitia, bagaimana kalau karya-karya yang dikupas begitu tentang sayembara gitu ya, atau juga mungkin nuansa sayembara di kampus mungkin belum sespirit
apa namanya belum memiliki spirit lagi begitu. Konon katanya saya dengar gitu, tapi semoga tidak ya. Oke, saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat screen-nya? Ya. Ya. Sudah, Bang. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Hari ini mungkin saya ingin sharing sedikit ya tentang bagaimana cara saya bersayembara gitu. Kalau ditanya tentang gagasan, sebetulnya orang semua mungkin punya metode masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya menciptakan sebuah gagasan, ada hal-hal sebetulnya yang tidak bersifat metode perancangan gitu ya, saya pikir itu mempengaruhi gagasan berpikir saya gitu. Nah, mungkin di sini pesertanya kreatif gitu ya, ada yang baru mengenal sayembara, mungkin juga ada yang sudah sering gitu ya. Jadi kita kilas balik gitu. Pada dasarnya sayembara itu adalah adu konsep. Jadi kita dikasih isu, kita diberikan isu, terus kita dituntut untuk meng-create sebuah ide, bagaimana ide itu bisa cocok terhadap permasalahan itu ya. Misalnya isu sekarang mungkin banyak kepadatan penduduk ya, penduduk sangat cepat bertambah, terus mungkin ruang-ruang sosial semakin kurang. Nah, kita dituntut untuk bagaimana meng-create sebuah ruang publik yang bisa menjawab tantangan-tantangan seperti itu. Itu contohnya. Terus juga biasanya kita dinilai oleh para tim ahli, bukan hanya dari arsitek, tapi biasanya dari budayawan juga. Nah, selama saya bersayembara, sebetulnya hanya ada dua sayembara yang dua karakter gitu ya, yang saya pikir mungkin perlu perlu saya pahami gitu ya. Jadi saya bersayembara itu, karakter sayembara ini sebetulnya atau peruntukan sayembara ini sebetulnya apa gitu ya? Apakah untuk mahasiswa atau untuk profesional gitu? Karena kedua jenis sayembara ini sangat berbeda. Biasanya sayembara itu yang student itu mostly tidak terbangun gitu. Tapi biasanya profesional itu terbangun. Maka ketika kita meng-create sebuah ide, itu hal-hal yang sifatnya mungkin di luar daripada TOR itu harus kita harus saya pahami gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sayembara-sayembara mahasiswa itu dibangun gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga sayembara profesional itu selalu dibangun. Biasanya juga ada hanya beberapa yang tidak terbangun gitu. Nah, jadi kedua karakter sayembara ini sebetulnya sangat berbeda gitu ya. Ketika kita meng-create ide itu harus ada batas gitu. Berbicara tentang profesional ya harus bisa dibangun pada saat itu. Berbicara tentang sayembara mahasiswa mungkin bisa dibangun tapi bukan pada saat yang sekarang gitu. Bisa jadi 20 atau 30 tahun ke depan. Nanti ada contohnya sebentar saya sharing. Nah, sebetulnya pada saat saya bersayembara, mungkin saya itu tidak terlalu banyak. Ada teman satu saya yang banyak sekali sayembara gitu. Saya mungkin hanya 10 kali sayembara selama saya menjadi mahasiswa. Tapi saya simpulkan ketika saya bersayembara sebetulnya hanya ada dua yang perlu kita perhatikan gitu ya. Konsep sama presentasi gitu. Konsep itu bagaimana caranya kita meng-create konsep itu tidak mudah goyang gitu ya. Artinya konsep ini bukan hanya sekedar cocok lagi, bukan hanya sekedar kait mengkaitkan gitu, tetapi memang konsep ini tidak bisa goyang gitu. Ada proses konvergen divergen gitu menurut saya. Jadi ada proses di mana kita bisa melihat masalah begitu, berbagai macam kemungkinan, tetapi karena keterbatasan kita sebagai seorang mahasiswa arsitek atau arsitek pun mungkin kita hanya memilih satu titik masuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin bisa diselesaikan gitu. Kemudian hal yang kedua menurut saya adalah presentasi. Jadi bagaimana caranya kita menyusun panel kita itu menurut saya hal yang sangat penting. Bahkan membuat killer image pun sebetulnya harus
semenarik mungkin. Saya pernah magang dalam satu tempat gitu, bahkan dia saking menjaga kualitas killer image-nya, bahkan memesan gambarnya, memesan kepada profesional khusus untuk menciptakan, untuk meng-create sebuah killer image gitu ya. Bayar jutaan gitu, padahal ini proses saya marah. Saya pikir di situ saya belajar bahwa oh ternyata tidak hanya konsep, tapi juga presentasi gitu ya. Nah, sejauh yang saya alami, saya pikir mungkin selama saya beberapa kali mengikut sayembara, mungkin ada pola yang saya ikut yang mungkin selalu terbentuk dalam saya. Yang pertama mungkin background knowledge kita gitu ya. Ini memang menurut saya sangat variatif karena background knowledge kita itu berbeda-beda gitu. Tapi menurut saya ini menjadi sangat penting gitu ya. Mungkin kita banyak baca artikel, jurnal dan sebagainya sehingga membentuk frame tersendiri, pola pikir tersendiri yang bisa kita kaitkan dengan Tor gitu ya. Setelah itu juga mungkin habis kita baca Tor, saya biasanya brainstorming sama teman-teman. Biasanya saya banyak habis waktu di sini brainstorming sama teman-teman. Biasanya kalau saya ikut saya kompetisi kan biasanya itu ada teman-teman gitu ya. Saya bisa dibilang mungkin agak lambat masuk ke tahap modeling gitu. Mungkin saya sama tim biasanya banyak habis di sini brainstorming, programming, modeling dan maksud saya programming dan brainstorming di sini banyak habis waktu sehingga kadang-kadang modeling kita mungkin agak lambat, tapi kita tetap juga menjaga kualitas rendering gitu, hingga juga kita masih masuk tahap paneling dan memasukkan karya. Perlu juga biasanya kalau saya sayembara mendaftar terakhir itu biasanya cukup bermanfaat gitu ya. Kita wah ini daftar terakhir gitu. Kita bisa melihat kita dapat nomor peserta berapa ini. Saya dapat 70. Wah, berarti kita bisa mengira lawan 70 ini dari seluruh Indonesia dari 70. Saya biasanya juga melakukan hal yang seperti itu. Nah, menurut saya kemampuan background knowledge itu sangat penting sekali menurut saya karena itulah yang membentuk frame kita ketika kita meng-create sebuah ide gitu ya. Saya mungkin akhir-akhir ini lebih mengarah sering-sering buka-buka jurnal gitu ya, baca jurnal dibanding baca buku karena menurut saya sepertinya yang lebih update jurnal gitu ya, isu-isu regeneratif dan sebagainya itu lebih cepat update di jurnal dibanding buku gitu. Nah, ini juga hal yang paling penting menurut saya adalah penguasaan kita terhadap Tor ya. Jadi ketika kita mencoba untuk sebelum masuk sampai tahap brainstorming, kita mungkin ada membaca term of reference. Jadi kita mengkaitkan background knowledge kita dengan Tor-nya, bagaimana kita meng-create sebuah ide. Biasanya hal yang saya lakukan dengan tim adalah memahami introduction-nya, memahami pendahuluannya. Sebetulnya sayembara ini untuk apa gitu ya? Apakah ini hanya untuk sekedar adu gagasan? Apakah ini betul-betul dibangun? Apakah ini juga ada unsur politik di dalamnya? Gitu. Nah, saya pikir hal-hal itu penting diperhatikan gitu ketika saya bersayembara. Nah, kemudian hal ini biasanya yang jadi poin penting juga ada desain kriteria. Kriterianya misalnya kita dibuatkan isu futuristik, tradisional, ataupun agamais gitu ya, ketiganya itu bagaimana digabungkan. Tetapi menurut saya ini merupakan satu hal yang sangat biasa gitu. Kita harus tidak hanya itu ketika kita ingin menang, tapi kita harus betul-betul memahami pendahuluannya sayembara itu apa gitu. Terus biasanya di Tor itu ada tim partisipasi, bagaimana tim biasanya requirement-nya, terus juga time schedule-nya, terus hadiahnya, historinya, dan mungkin data-data klimats biasanya ada, humidity dan dry bulb-nya biasanya ada. Nah, terus juga yang buat saya semangat dulu untuk ikut sayembara sebetulnya karena award-nya. Jadi ada dikasih juara satu misalnya dapat 7.500.000 kita gitu, dikerjakan selama sebulan gitu, lumayan kan untuk bayar UKT, untuk tambah-tambah uang jajan gitu kan. Itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi saya. Nah, hal ini memang yang paling sering menurut saya menjadi inti dalam sayembara dan kenikmatan dalam sayembara. Jadi kita compare kemampuan tim kita, terus saya pikir di sini adalah proses yang rawan terjadi ketika kita saling membawa ego, itu
tim itu bisa menjadi pecah gitu. Tetapi menurut saya disinilah sebetulnya yang harus kita betul-betul membuka diri ketika kita berbicara, menawarkan ide, proses tukar tambah ide itu menurut saya kita harus betul-betul membuka diri. Ide yang dikeluarkan teman-teman itu kita anggap ide kita juga sendiri, ide bersama gitu, bukan tidak ada ego gitu di dalamnya. Saya waktu tim teman-teman saya biasanya melakukan itu, tidak peduli IPK-nya sekian, tidak peduli dia juara berapa begitu, kita lihat ide mana yang terbaik, ide mana yang bisa cocok begitu. Jadi ide itu betul-betul keluar dari tim, bukan dari individu. Nah, hal yang biasanya juga saya lakukan sebetulnya adalah membaca konteks daripada, bukan baca konteks, melakukan programming gitu. Biasanya kita itu dikasih jenis-jenis ruang, terus juga kriteria-kriteria tertentu seperti tadi ya, desain kriteria, editor dan sebagainya. Dan biasanya mungkin sayembara mungkin kita cenderung untuk ya mengisi saja requirement-nya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kriterianya. Tetapi menurut saya dalam programming itu sebetulnya ada dua gitu ya. Kita merumuskan ada yang namanya architectural programming yang sifatnya hanya mengisi saja, tapi ada juga proses creative programming gitu. Kata-kata yang buat saya selalu ingin berpikir proses kreatif, why didn't I think of that gitu. Mengapa ada hal-hal sebetulnya yang kita tidak terduga begitu. Kadang-kadang kita tidak memikirkan ke situ ya. Saya selalu bertanya, why didn't I think of that? Mengapa saya tidak berpikir ke situ gitu? Mengapa hal itu tidak masuk dalam sayembara ini? Gitu. Itu menurut saya hal kata-kata yang buat saya selalu ingin berpikir kreatif gitu ya. Terus mungkin biasanya habis programming kita menyusun dan sebagainya, kita mulai tahap modeling. Saya biasanya masih menggunakan SketchUp, tapi juga saat ini saya mulai masuk di Rhino, tapi masih belajar gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah rendering gitu. Saya dulu belajar rendering bukan di kampus gitu. Saya belajar rendering di luar. Saya nanti magang ke Kalimantan gitu, baru dikasih tahu tips dan triknya render. Saya pikir image ini sangat powerful gitu untuk menjadi bahan pertimbangan ketika akan penjurian gitu ya. Kualitas gambar itu menurut saya harus betul-betul diperhatikan. Jadi biasanya kan karya itu dikumpul gitu. Ada 100 karya, terus kita buat karya killer image gitu. Killer image itu gambar yang paling terbaik kita punya. Tetapi kalau gambar kita biasa-biasa saja, terus juri mungkin hanya diberikan waktu 2 jam untuk memeriksa 100 karya, kalau gambarnya biasa-biasa saja tidak memantik, itu tidak akan dibuka. Itu kecil kemungkinan akan dibuka. Maka menurut saya kualitas render itu sangat sangat penting gitu untuk dalam sayembara gitu. Yang terakhir mungkin bukan terakhir, yang selanjutnya paneling gitu ya. Jadi menurut saya membuat layout dan mempresentasi gambar itu sangat penting gitu ya. Nama itu menjadi sangat penting. Nama ini mengarahkan konsep sebetulnya. Setelah itu killer image itu sangat penting. Saya itu sama teman-teman biasanya tidak segan untuk membuat gambar yang sebesar gini untuk memantik mata juri untuk melihat karya kami gitu ya. Begitu. Itu mungkin untuk bagaimana saya berpikir tentang sayembara gitu ya. Mungkin akan lebih jelas mungkin pada saat proses gitu ya di bedah karya. Jadi karya awal saya itu ini disuruh desain RPTRA, ruang publik terbuka ramah anak. Pada saat itu kami semester 2 atau semester 3 gitu. Kami pada saat itu ada salah satu teman kami yang sudah tahu Lumion gitu ya. Jadi barangnya ini kayak wah ini kita punya nilai lebih nih untuk bersayembara kan. Tapi
ya kami hanya melakukan proses architectural programming, hanya menyesuaikan saja apa yang dibutuhkan. Kita tidak melakukan satu proses kreatif di situ. Jadi kita hanya membuat lapangan, terus juga ada playground, terus ada ruang multifungsi dan sebagainya. Dan ini sebetulnya kalau presentasi sayembara ini dikira kita buat gambar di lapangan kosong ini, padahal sebetulnya di tornya ini banyak sekali nih kota-kota, apa rumah-rumah di sini. Kita berada di tengah kota. Nah, saya pikir presentasi seperti ini tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu baik gitu. Sehingga kalau kita lihat waktu saya bersayembara dulu itu hanya sekedar mengisi saja, ikut-ikut gitu ya. Ini juga ada standar-standar. Tapi yang menarik, waktu saya sayembara ini saya juga banyak dapat pengetahuan baru tentang defable gitu, tentang standar-standar. Ya, saya pikir kita pada saat itu tidak rugi banyak gitu. Kita sudah create ide dan sebagainya. Tapi ketika kita baca tor di situ banyak sekali ilmu yang kita dapat, ada standar-standar dan sebagainya. Setelah itu kami mungkin semester 2 atau 3 sampai semester 4 5 3 4 5 saya berhenti ikut sayembara karena apa? Atmosfer juga di kampus itu menurut saya kurang gitu. Ada beberapa senior yang menyemangati saya untuk ikut, tapi ya kalau kurang senior juga kita kurang semangat juga gitu. Akhirnya semangat itu turun lagi dan pada akhirnya kami magang di Kalimantan, di situ kembali lagi semangat kita, mendapat semangat dari teman-teman di sana. Nah, di sana kami magang, di sana juga kami belajar sayembara. Ini render kami juga di sana. Jadi mungkin kami dulu render pakai Lumion, sekarang kita berusaha render pakai Photoshop. Jadi isunya pada saat itu disuruh buat stasiun LRT, mungkin karena pengembangan kota mewajibkan akan banyak titik-titik stasiun itu. Bagaimana kita mencoba meng-create sebuah ide? Nah, pada saat itu ide yang kami tawarkan hanya biasa saja gitu ya. Hanya mungkin permainan warna dan permainan bentuk. Tetapi pada saat kami lihat yang juara itu bentuknya justru lebih ekstrim lagi dibanding ini. Di sini saya belajar bahwa sayembara ketika isunya mungkin masih mahasiswa dan juga tidak ada satu isu yang sangat unik, ya mungkin kita cenderung bermain bentuk gitu. Saya bisa simpulkan gitu pada saat itu ya. Nah, ini kami juga mulai belajar membuat panel, terus kami juga di sana diajar mencoba bagaimana aspek konteksnya gitu, mulai buat potongan dan penyajian gambar mungkin yang penting-penting dibuat lebih besar gitu. Nah, kemudian setelah kami dari sana, kami ikut lagi sayembara. Nah, ini kalau yang disebutkan panitia tadi, ini yang 15 besar tadi, alhamdulillah ya kita bisa masuk dalam ranah atmosfer nasional lah gitu. Saya nggak tahu apakah keberuntungan atau sebagainya gitu, tapi alhamdulillah kita bisa masuk gitu ya. Menurut saya penyajian gambar itu atau killer image itu menurut saya paling penting gitu untuk menjadikan pemantik untuk juri. Nah, di sini isunya adalah isu tentang pertambahan penduduk yang semakin tinggi gitu ya. Kecepatan penduduk yang dari tahun ke tahun angkanya semakin tinggi. Tetapi penduduk itu juga membutuhkan ruang sehingga ruang itu hanya sebagai ruang untuk tempat tinggal. Ruang-ruang sosial itu semakin berkurang. Maka temanya dari TOR itu adalah bagaimana kita menciptakan satu tempat yang unexpected gitu, yang tidak terduga. Nah, jadi di sini konsepnya adalah tidak terduga gitu ya. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kami mencoba dengan teman-teman bagaimana ya mendapatkan space yang tidak terduga gitu. Maka kami jalan-jalan di sini di kampung Bajo kalau nggak salah ini ya, di dekat Jembatan Kuning itu. Kita ada permukiman yang padat. Padatnya penduduk di situ kekurangan ruang terbuka pada saat itu ya. Jadi itu saya pikir wah di sini kayaknya butuh ruang publik gitu ya.
Nah, tetapi di sana keadaan rumahnya ada cukup-cukup rapat gitu. Sehingga kita berpikir mengapa kita tidak memanfaatkan space yang mungkin antara rumah itu hanya 1 meter, tapi ketika kita proyeksi ke atas itu bisa menciptakan berkali-kali lipat space-nya gitu. Jadi mungkin yang hanya 1 atau 2 meter gitu bisa menjadi 100 meter persegi gitu. Nah, itu kami coba tuangkan dalam konsep kami sehingga menurut saya itu cukup unexpected gitu. Orang oh iya ya bisa ya, bisa juga ya seperti itu. Nah, tetapi kelemahan kami dulu sebetulnya terlalu banyak, terlalu melebar gitu. Sebetulnya poinnya adalah unexpected. Kita seharusnya membahas betul-betul unexpected itu. Kita tidak hanya membahas tentang 1 meter itu, tetapi menurut saya harus ada kajian-kajian yang lebih mendalam lagi tentang tema unexpected itu gitu ya. Kita terlalu melebar, kita terlalu masuk ke unexpected aspek konteks, terus juga masuk ke utilitas dan sebagainya seperti itu. Sampai masuk tahap ke skematik, padahal sebetulnya mungkin pondasinya belum terlalu kuat, bahkan kita juga sampai masuk ke aspek filosofis gitu ya. Nah, mengapa saya bilang hal ini sangat maksud saya tidak terlalu penting dalam konsep sayembara unexpected ini, karena saya melihat panel yang juara satu itu betul-betul unexpected. Kita tidak pernah membayangkan dia membangun sebuah ruang publik di jalur kereta api. Yang juara satu justru membangun unexpected space-nya itu di atas kuburan. Siapa yang mau bangun di atas kuburan ya kan? Secara realita mungkin juga ya siapa yang mau tinggal di situ kan? Tetapi bagaimana cara menyusun narasi? Bagaimana cara membumbui kata-kata itu sehingga ada rasionalitas di dalamnya sehingga juri oh iya betul juga bisa di situ. Nah, poinnya adalah unexpected-nya. Kita tidak terlalu perlu membahas utilitasnya bagaimana gitu ya. Yang penting poin unexpected-nya betul-betul didapat gitu. Itu cara yang kami pelajari ketika ingin menembak sayembara mahasiswa. Nah, ini sayembara yang saya pikir cukup menarik juga. Ini sayembara di Muronene ya. Jadi sayembara ini sebetulnya yang ikut bisa mahasiswa, bisa profesional gitu ya. Jadi kami lawan orang-orang yang profesional juga pada saat itu. Di sini kami sebetulnya tidak terlalu menyangka bisa dapat nomor karena kami hanya melakukan architectural programming gitu ya. Maksudnya kami hanya melakukan ya dibutuhkan ruang rapat, dibutuhkan rumah raja. Ini unik, maksudnya ini kalau kelihatan kursornya ini rumah raja, ini ada tempat alat dan sebagainya. Ini ruang rapat dan ada ruang-ruang lainnya. Ini gazebo dan ini ada gerbang. Semua ini ada nama-nama bahasa daerahnya tapi saya lupa gitu. Dan ini menurut saya kami hanya melakukan yang diminta panitia gitu. Nah, ada salah satu peserta yang melakukan beyond daripada ini. Jadi kualitas rendernya bisa dibilang sangat-sangat menarik gitu ya. Kualitas rendernya sangat-sangat luar biasa menurut saya. Agak kita kalah begitu kalah render di situ. Tetapi menurut saya sepertinya dia tidak terlalu memperhatikan aspek daripada budaya. Kalau kami di sini itu betul-betul membuat zonasi, jadi ruang ini ruang-ruang keramat gitu. Terus juga kami mempelajari suku Murnene. Di sini kalau ada suku Murnene mohon dikoreksi, tapi pada saat itu kami mempelajari bahwa kalau suku Murnene itu biasanya banyak tarian-tariannya, banyak aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan budaya gitu ketika ingin melamar, ketika ada tanam padi dan sebagainya, sehingga kami merasa perlu ada sebuah tempat gitu melingkar seperti ini. Pada saat kami survei juga di sana kita melihat banyak anak-anak yang main. Wah, ini kegiatan-kegiatan sosialnya, kegiatan budayanya tidak terlalu terlaksana, mungkin hanya sebagai event space, tapi bagaimana tentang anak-anak yang main bola itu lah? Maka kami bilang di sini bisa dipakai main bola juga, Pak. Gitu. Nah, makanya dari itu hal-hal yang sangat sederhana ya mungkin
juri merasa wah ini mungkin yang paling buildable gitu ya, yang paling bisa dibangun, sehingga menurut saya itu yang bisa menjadi salah satu kriteria bisa dibangun. Saya merasa sangat sederhana sekali desainnya, dan saya merasa sangat beruntung sekali bisa dipilih sebagai juara satu di sini. Seperti itu. Nah ini menurut saya salah satu gerbang masuk ini yang paling penting. Ini harus apa namanya, poin penting dalam budaya. Saya nggak tahu, saya lupa namanya. Tapi menurut saya salah satu ini yang paling penting karena kita buat aksis dari tengah lapangan masuk ke dalam sini. Permainan-permainan aspek kualitas of room, kualitas apa namanya, kualitas daripada ruang, proporsi, skala dan sebagainya. Hal-hal itu kita bermain sederhana di sini, tetapi ya alhamdulillah bisa terpilih gitu ya. Nah, mungkin setelah kami juga mendapatkan nomor di Moronene, kami juga kembali sayembara lagi di Kota Kendari. Jadi ini salah satu sayembara yang ada di Kota Kendari. Ini di Musambi. Kalau orang yang tinggal di Kendari pasti tahu di mana Musambi itu. Nah, jadi di sini juga diundang, bukan hanya sebagai, bukan pesertanya bukan hanya mahasiswa. Ada dari profesional juga. Ada apa namanya? Saya banyak melihat orang-orang yang sudah kerja begitu masuk dalam sini. Nah, isunya adalah bagaimana menciptakan sebuah karya yang futuristik, lokalitas, tapi nilai-nilai Islamnya tidak tertinggal gitu ya. Nah, pada saat itu kami diskusi dengan teman-teman sehingga kami membuat satu tagline. Menurut saya tagline ini powerful sekali ya, centripetal gitu ya. Tapi juri tidak terlalu memperhatikan. Tapi juri non-arsitektural kurang memperhatikan. Tapi kalau juri arsitek menurut saya pasti memperhatikan ini. Ini kita buat centripetal. Secara bahasa Inggris mungkin ini salah karena ini adjektif ya, kata si Pak. Tapi ya tidak apa-apa, kami juga menamakannya sebagai centripetal. Nah, dalam penyusunan panel menurut saya tapak-tapak ini loh, di mana terus juga karena jurinya banyak non-arsitektural, mereka enggak tahu bagaimana apa yang kita maksud, maka saya juga biasanya banyak memasukkan gambar. Nah, selanjutnya jadi ini fungsi bangunannya adalah TK PAUD ya, sekolah PAUD gitu. Jadi dimensi atau mungkin pengaturan ruang itu perlu diperhatikan dalam bangunan ini gitu. Nah, saya pun juga ketika kita berbicara konsep yang mungkin tidak bisa goyang gitu, tidak gampang digoyahkan, saya selalu dengan teman-teman itu mulai dengan transformasi bentuk. Jadi kami kalau dilihat bangunan ini, kami mulai dari kotak dulu, terus ada alasan mengapa kita buat penembusan seperti ini. Di sini sebetulnya karena ada pohon gitu ya, kita buat penembusan gitu. Terus kami membagi zonasi, terus kami yang tahap 4 ini kami buat kami mengurangi meshing di sini, kami mengurangi masa karena di sini ada aula. Kami merasa bahwa ketika bangunan terlalu dempet itu berpotensi menjadi tempat kumuh gitu ya. Kemudian kami atapnya kami tarik keluar gitu. Menurut saya halnya ini transformasi ini sangat sederhana, tapi menurut saya ini tidak mudah digoyangkan ketika ditanya mengapa bentuknya seperti ini. Nah, kami juga selain memikirkan konsep secara konseptual, kami juga memikirkan wah ini bisa dibangun atau tidak begitu. Kami juga berusaha membangun wah ini ketika kita buat meshing 2 seperti ini, kalau mereka tidak punya uang, mereka bisa bangun dulu satu terus bangun lagi di sebelahnya kan. Nah, kemudahan-kemudahan itu kami juga coba tawarkan dalam sayembara ini. Selain itu, karena saya lihat jurinya dari tokoh ya agama begitu ya, maka saya mencoba mencari bagaimana kosmologinya begitu. Di sini ada tulisan-tulisannya, sebetulnya lingkaran itu ejawanta dari kosmologi bahwa Allah selalu menjaga hambanya begitu. Nah, kami juga melakukan beberapa percobaan. Jadi
bentuk segitiga bulat kami tawarkan kepada anak-anak SD gitu ya, anak TK, tapi mereka mostly memilih bentuk bulat gitu. Jadi kami merasa sebetulnya ada keadaan insting gitu, mereka selalu menyukai bentuk bulat. Maka di dalam sirkulasinya ini kami buat bulat gitu. Nah, kami juga merasa bahwa dengan membagi, dengan mengatur scale-nya seperti ini, tercipta interaksi ruang gitu ya. Anak-anak bisa dijaga orang tuanya, guru juga bisa menjaga murid-muridnya, dan saya pikir dengan membagi seperti ini ada interaksi ruang yang saya pikir cukup penting dalam sayembara ini. Membagi meshing juga seperti ini ada kesinambungan ruang gitu. Jadi orang bisa masuk, terus orang bisa dari sini lihat ke dalam TK ini, dari sini juga bisa lihat ke sini gitu. Nah, kami juga merasa bahwa ada konsep-konsep mungkin yang terlalu terlalu dalam, bukan dalam, terlalu jarang dijangkau sama orang. Kami juga mencoba menawarkan konsep yang gampang dimengerti orang gitu. Jadi kami kalau lihat dari sini bentuknya sebetulnya selaras dengan buku gitu ya. Kalau dilihat dari belakang sebetulnya dia ada nilai-nilai keselarasan dengan bentuk rumah ini. Ini saya mohon maaf tidak menyentuhkan sumbernya, tapi gambar ini sebetulnya saya ambil dari anak jelajah arsitektur gitu. Nah, terus juga kalau dilihat dari sudut yang berbeda, ini sebetulnya mirip-mirip dengan Bagang ya. mata pencarian para nelayan gitu. Sehingga aspek-aspek ini menurut saya kami masukkan, dan dari aspek ini yang paling diingat adalah bentuk buku gitu ya. Jadi anak-anak SD bilang, "Wah, ini bukan anak SD, ada guru daripada itu. Wah, ini bentuknya kayak buku, Pak." gitu. Nah, makanya saya bilang ada aspek yang di luar dari arsitektural yang orang non-arsitektural harus bisa paham gitu, ketika memikirkan bentuk. Nah, kami juga pada saat itu tidak hanya memikirkan di luar arsitektural, tapi kami juga mencoba memasukkan apa yang kami dapat di kampus. Analisis matahari, angin, terus juga entrance tipologi bangunan, saya pikir ini kita selalu bahas di kampus gitu. Jadi matahari kami buat seperti ini, atapnya ditarik keluar biar intervensi matahari terhadap bangunan sedikit dikurangi. Terus juga dengan bagi meshing seperti ini, angin bisa masuk berputar. Karena dia di sini ada bangunan dan di sini juga akan ada rencana bangunan, maka dua wajah itu penting, dua fasad itu penting gitu ya, karena melihat perkembangannya. Terus juga kami merasa bahwa di sini potensi macet, di sini juga potensi macet, maka sebetulnya entrance-nya kami buat di sini seperti itu. Nah, secara tipologi bangunan saya pikir ini hampir sama dengan bangunan-bangunan yang lain, sehingga bangunan ini ada tapi tidak menjadi pusat perhatian gitu bagi saya, tidak terlalu mengintervensi secara visual. Selain itu kami juga ingin masukkan beberapa analisis, misalnya biopori, tetapi pada kenyataannya dibangun saya lihat tidak ada bioporinya gitu. Ya, ini mungkin suasananya di bangunan PAUD itu. Jadi begini ya, orang bisa berputar gitu ya, anak-anak bisa merasa nyaman. Ini ruang yang berada di bawah, kita buat permeable mungkin, orang bisa melihat dari kanan ke kiri, dari tengah ke kanan, terus begitu ya. Jadi permeabilitas dalam ruang itu bisa betul-betul saling terjaga. Gitu. Ini juga kami buat ruang-ruang yang sifatnya architectural programming gitu ya. Jadi kita mencoba memenuhi kebutuhan ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, bagaimana ruang perpustakaan juga, bagaimana ada dapur, ada laboratori, dan ruang-ruang makan gitu ya, aula seperti ini. Nah, alhamdulillah karya ini terpilih sebagai pemenang pada saat itu, dan berbagai proses seleksi kita juga merasa bersyukur ya bisa dipilih. Tetapi sayangnya pohonnya ditebang gitu. Waduh, ini kami tidak sangka juga karena kami tidak terlalu mengawasi pada saat itu. Nah, proyek ini proyek swasta begitu ya. Saya juga sudah keluar kota begitu. Jadi sebetulnya sayang sekali ya pohonnya ditebang seperti itu.
Ya, selanjutnya kami juga terus Musabri juga selalu memberikan kami kesempatan untuk lomba. Jadi dia melakukan 3 kali sayembara. Pertama PAUD, terus ada kawasan, terus ini masjid. Jadi sayembara masjid ini alhamdulillah kami dapat juga nomor sini sebagai pemenang 1. Nah, menurut saya ini kami coba juga buat konsep yang futuristik, ya lokalitas dan islamik sebetulnya ya. Dengan keterbatasan kita memahami mungkin semuanya secara superficial saja gitu ya. Karena kami juga tidak terlalu banyak memahami secara naratif gitu ya tentang perbedaan-perbedaan futuristik, lokalitas islamik dan futuristik dan modern pada saat itu, sehingga kami coba melakukan apa yang kami bisa gitu ya. Kira-kira idenya seperti ini. Jadi ini sebetulnya berasal daripada batik yang biasanya setiap hari Kamis mungkin sering dipakai ini. Pokoknya hari batik lah biasanya. Sehingga saya pikir ini cukup unik gitu. Terus juga kami juga selalu mengatakan bahwa konsep kita nggak boleh goyang, nggak boleh gampang digoyangkan. Bentuknya mengapa seperti ini gitu ya? Ada kesannya panggung gitu, sehingga membuat karena ini masjid transparansi antara ruang dalam dan ruang luar menurut saya itu penting gitu ya, karena selasarnya ini bisa digunakan kegiatan-kegiatan sosial ketika kita membuat ini lebih terbuka gitu ya. Alir angin juga bisa masuk mengalir dengan bebas ketika kami buat juga seperti ini. Nah, ini kami juga mencoba memasukkan kearifan lokal, terus juga mencoba menselaraskan ada aspek-aspek filosofis dan bagaimana tentang kontemporernya seperti itu ya. Ini juga kami diminta untuk desain berbicara tentang bahan dan material. Ini kami buat dari yang itu kami coba tawarkan dari GRC gitu ya. Dindingnya dari bata ringan dan ada beton dan sebagainya. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah masuk dalam proses pembangunan seperti itu. Nah, lanjut mungkin karya selanjutnya. Jadi ini saya pikir sayembara yang sangat, menurut saya sangat imajinatif sekali ya. Tornya mengatakan bahwa coba membuat satu bangunan di mana bangunan itu orang tidak pernah, di mana bangunan itu betul-betul impossible, betul-betul tidak dibangun, tidak bisa dibangun. Dalam arti tidak bisa dibangun pada saat ini, tapi ketika berbicara 100 tahun ke depan gitu, itu bisa dibangun gitu. Maka kami berpikir dengan teman-teman, apa yang bisa membuat gitu. Maka ketika kita berbicara tentang kekuatan material sekarang, kita tidak akan pernah bisa berpikir 100 tahun ke depan gitu. Maka sebetulnya konsepnya kami buat bangunan itu melayang. Konsepnya ini sebetulnya magnet di sini ya. Terus ada magnet juga di sini buat melayang. Kita kalau disuruh bangun, saya berani bilang saya tidak bisa bangun ini. Tapi secara ide, menurut saya ini bisa dibangun gitu. Dengan perhitungan-perhitungan konsep struktur yang kami juga coba lakukan gitu ya. Kalau ini ada perhitungan di sini. Kalau magnet yang biasanya menempel pada kulkas itu bisa membuat daya tolak 35 gram gitu ya, sehingga kami konversi, wah ini membutuhkan magnet dengan kekuatan yang magnet dengan 45 tesla kalau nggak salah ini. Nah, untuk mengangkut 1570 kg gitu. Nah, tapi menurut saya kita tidak hanya berbicara tentang seberapa impossible bangunan itu, tapi menurut saya adalah seberapa urgent bangunan itu dibangun. Kita berani mengeluarkan banyak-banyak membeli sebuah magnet, tapi apa yang paling dibutuhkan gitu ya. Sehingga di sini kami dengan teman-teman sebetulnya isunya ini berangkat daripada karena Indonesia ini banyak bencana. Kadang pernah beberapa kali terjadi tsunami, banjir, terus juga angin kencang. Ini isu-isu huru-hara juga sudah semakin banyak, gempa dan sebagainya. Sehingga bentuk bangunan ini sebetulnya mewakili daripada isu-isu ini. Isu ini sangat-sangat imajinatif sekali, sangat tidak bisa dibangun menurut saya. Maksudnya bangunan ini tidak bisa dibangun pada saat ini. Tetapi
menurut kami karena poinnya adalah impossible, poinnya adalah pertarungan seberapa gila, maksud itu bahasa milenialnya itu seberapa gila kami, jadi kami berani mengusung konsep seperti ini gitu. Nah, ini selain itu kami merasa wah ini lawannya berat-berat ini. Kita harus mencari material yang bukan pada saat ini. Kami juga mencoba buka beberapa sumber-sumber gitu ya. Kami mencoba mencari material yang sifatnya riset gitu, material yang belum ada di sini tapi dalam riset ini ada karbonat nanotube, ada D3O gel dan sebagainya. Material-material ini masih dalam proses penelitian tapi karena kami berani, karena kami jelas sumbernya, terus juga sumbernya kuat sehingga saya yakin aspek-aspek itu menjadi bahan pertimbangan dan memilih kami sebagai pemenang satu. Itu mungkin yang saya bisa sharing. Saya pikir di sini banyak peserta dari luar mungkin ingin menambahkan juga. Terima kasih panitia. Halo panitia. Itulah tadi pemaparan materi dari Kakanda Takim. Mungkin sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab setelah dipaparkan materi yang sangat menarik tadi. Tentunya mungkin di benak audiens sekalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung kepada pemateri, dapat diajukan langsung melalui mikrofon atau mungkin diketik melalui kolom chat atau melalui item reaction dengan melambaikan tangan. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Untuk sesi pertama ini, kita berikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk mengajukan pertanyaannya. Saya persilahkan. Masuk moderator. Silakan bagi penanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam sesi diskusi kali ini. Jadi pertanyaan ini mungkin sudah hampir umum ada di benak kita sebagai mahasiswa arsitek. Kita semua tahu bahwa kesibukan mahasiswa arsitek itu tinggi sekali dia. Di samping itu tugas-tugas yang begitu padat dan juga aktivitas lain. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya Kanda pemateri ini bisa membagi waktu. Di mana kita juga di sini tahu bahwa beliau ini kan dulu mantan ketua himpunan. Jadi bagaimana caranya dia bisa membagi antara bisa menjalankan akademis, kegiatan akademis yang cukup bagus dan juga menjalankan roda organisasi. Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi kita semua di sini, teman-teman, terutama teman-teman di himpunan mahasiswa arsitek. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ini kalau ditanya tentang manajemen waktu, saya pikir semua orang di sini berpotensi memanage waktunya, ya. Pahami. Kalau saya pribadi sebetulnya manage waktu ya menganggap sebuah waktu itu sangat penting gitu ya. Saya tidak punya manage waktu jam sekian harus belajar, jam sekian harus buka buku dan sebagainya, tidak. Tapi menurut saya setiap waktu itu penting. Jadi kadang-kadang tugas itu kalau dikasih oh iya sekarang kosong waktunya, dikerja gitu. Terus kita atur waktu, misalnya ada schedule, misalnya kalau ketua himpunan itu biasanya ada rapat dengan himpunan lain, biasanya juga ada dari eksternal gitu. Ya itu kita tulis memang di tanda situ. Kita melihat potensi-potensi molor gitu ya. Oh ini pasti molor ini kegiatan-kegiatan. Pokoknya tugas saya harus selesai sebelum ke situ. Biasanya begitu sih sebetulnya. Yang paling penting adalah memanfaatkan waktu apapun itu. Saya pikir pagi itu bisa kerja tugas juga, pagi juga bisa buat brainstorming, atur schedule dengan teman-teman, kapan bisa atur waktu, kapan bisa modeling sama-sama dan sebagainya seperti itu. Saya pun juga sebetulnya banyak dibantu dengan teman-teman. Jadi modeling itu
rendering itu, animasi itu bukan saya yang melakukan, tapi teman-teman saya biasanya kan. Biasanya itu ada teman-teman saya, ada Perdi dan ada Andika biasanya seperti itu. Biasanya begitu, kami juga membagi tugas sehingga tidak terlalu berat pada kami. Itu. Ada lagi mungkin? Santai saja ya, saya sebetulnya tidak perlu dipanggil sebagai kakanda gitu. Terlalu merasa apa ya. Santai saja sebetulnya. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Misih, mau bertanya juga, moderator. Ya. Saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Maaf nih, sebelumnya kalau gabung laptop, baterai kebetulan lowbat. Yang ingin saya tanyakan untuk saudara pemateri, dengan track record sembara selama ini, apakah dalam mengikuti sembara berdasarkan penilaian pemateri, apakah dalam pemberian penilaian mungkin juri mempunyai mungkin preferensi atau kriteria sendiri dalam memberikan penilaian? Jadi dari pengalaman pemateri ini, apakah ada trik atau tips untuk apa ya menarik atau memberikan nilai plus pada karya kita dengan dengan melihat ketertarikan dari masing-masing juri? Mungkin ya. Itu saja saya kembalikan. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi dulu itu kami selalu berpikir ya, wah ini jurinya berbeda-beda, ada dari budayawan, ada dari arsitek, biasanya ada dari dinas gitu. Kita menyikapi ketiga juri ini bagaimana gitu kan. Dulu yang biasa saya lakukan melihat jurinya. Jadi jurinya ini dia sebetulnya misalnya mungkin Pak Eko Prawoto yang mungkin lebih kepada lokalitas gitu ya. Saya biasanya dulu mempelajari itu. Jadi mungkin jurinya ini mungkin saya akan masuk ke situ gitu menggunakan bahan-bahan lokal dan sebagainya. Tetapi semakin lama semakin saya juga bertanya, saya juga dibimbing sama bukan dibimbing sih, saya ada kuliah sama Pak Baskoro Tejo, mungkin teman-teman tahu. Jadi kata beliau itu dia bilang bukan itu sebetulnya. Kalau mau bisa menarik perhatian juri. Kalau mau menarik perhatian juri, ada satu streamline yang berbeda. Ada sesuatu karya yang memang tidak pernah dilihat oleh juri. Gitu, kata beliau. Ini juga mungkin saya mau sharing seperti itu. Saya juga pun juga masih proses mencari itu, bagaimana meng-create sebuah karya yang belum pernah ada di bayangan juri. Keluar dari streamline-nya. Seperti itu mungkin. Semoga bisa menjawab. Ya, makasih. Mungkin dengan berjalannya waktu, mungkin dengan insya Allah pasti, kita mengikuti sembara, pasti mungkin bisa ditemukan. Iya, ya, menurut saya pasti ada feeling tertentu gitu ya. Saya dulu begini, dulu waktu saya sembara di Morenene kan saya merasa ini hadiahnya 30 juta total kan. Jadi juara 1, 2, 3 hadiahnya 30 juta gitu. Ada hal-hal sebetulnya yang unexpected yang menurut saya menjadi penting gitu. Misalnya karena sayembara ini adalah perannya desain gitu. Menurut saya hanya sebuah gagasan, maka uang 30 juta ini ketika cair di dalam dunia pemerintahan sebetulnya bisa ya mungkin 1% atau 0,5% daripada total anggaran. Maka mungkin saya proyeksi saya membangun di kawasan Morenene itu tidak boleh lewat dari 1 miliar. Maka range-nya kami membuat model, range-nya kami membuat membuat menata kawasan itu, kami melihat dari sudut pandang itu, gitu ya. Mungkin itu hal yang saya bagi. Ada lagi. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga ada dari saudara Akbar Zulhafariki. Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin menanyakan mengenai kendala-kendala apa saja atau permasalahan yang didapat dalam alur kegiatan sayembara dan cara mengatasinya sebagai seorang manusia arsitektur. Saya persilakan kepada Kakanda Pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Dalam kegiatan sayembara, ya, menurut saya kalau kendala ya, itu pada saat brainstorming gitu. Kita kalau ego, kita bawa ego, wah ini IPK saya tinggi. Kalau saya bilang gini, kan harus ikut. Tidak boleh begitu sebetulnya. Jadi, pada saat brainstorming menurut saya ego itu harus dihilang. Apa yang keluar daripada ide teman itu, kita anggap ide kita juga, ide bersama, ide tim. Menurut saya itu yang paling rentan sih dalam sayembara. Modeling dan rendering biasanya itu berkaitan dengan ya manajemen tim, tapi menurut saya itu jarang terjadi kendala. Yang kendala itu pada saat proses create ide. Saya bahkan pernah keluar dari sebuah tim gitu karena tidak cocok. Karena saya merasa dia terlalu merasa seperti bos gitu ya. Karena dia tidak pernah ikut sayembara, dia menganggap kita ini sebagai drafter dan dia konseptor seorang diri karena umurnya jauh lebih daripada kami. Jadi pada saat itu saya tidak cocok dan keluar dan mengikuti sayembara sendiri. Seperti itu. Jadi yang paling rentan adalah brainstormingnya itu. Hati-hati. Itu. Masih mute panitia? Itulah tadi sesi pertama dari sesi tanya jawab. Selanjutnya kita masih bisa menambahkan satu sesi lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kepada penanya. Kita tahu bahwa dalam kegiatan sembara itu kita membentuk suatu tim dan satu tim itu membentuk dari beberapa orang. Dan yang kita tahu beberapa orang ini tentunya memiliki ego dan pikiran yang berbeda-beda. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses kita untuk membentuk suatu ego itu sehingga menghasilkan suatu karya yang disetujui oleh semua orang yang berada pada tim tersebut. Karena kita tahu bahwa tiap ego orang itu berbeda-beda dan tentunya kita tidak bisa memaksakan orang tersebut untuk mengikuti apa yang menjadi pikiran kita. Jadi yang saya tanyakan bagaimana cara untuk kita menyatukan pikiran tersebut. Terima kasih. Ya, saya pertanyaannya sangat bagus ya. Itu sering juga terjadi klop-klop ya antara tim ini dan tim ini. Menurut saya tergantung sebetulnya ya. Ketika tim itu baru, saya biasanya memberikan contoh. Karena mereka mungkin tidak paham dengan saya kasih lihat video-video. Oh, ini videonya begini. Cara mereka menang begini, begitu. Bagaimana? Dari cara kita menawarkan ide juga, kita memilih kata yang memang kita tidak mengintervensi dia, tetapi memilih kata terhadap orang membagi ide itu, menurut saya penting. Kita merasa sharing, bukan memberikan, ini saya dapat ini, gitu. Seolah-olah jadi pahlawan, gitu. Tapi tidak. Tapi mungkin bagaimana cara kita menyusun kata sehingga orang itu tidak merasa terajari gitu ya. Seperti itu kalau tim baru. Tapi saya bersayembara biasanya timnya itu terus gitu ya. Berapa kali sayembara biasanya timnya itu terus sehingga saya merasa sudah klop gitu ketika ada sayembara lagi. Kalau tim baru saya biasanya berhati-hati kalau berkata-kata seperti itu. Itu. Ada lagi mungkin diskusi? Untuk sesi kedua ini, silakan bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kedua. Ini mahasiswanya semester berapa saja ini? Ini yang bertanya dari tadi semester akhir. Tanya saya kenal semua ini.
Masih mute panitia. Masih mute. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau malu-malu mungkin bertanya secara langsung bisa diketik di kolom chat atau gunakan reaction yang di pojok kanan yang paling bawah. Bisa kita lambaikan tangan untuk mengajukan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang menarik ini, Muhammad Imam Al-Asri. Gimana cara memulai sayembara jika kita sendiri belum mempunyai skill dalam modeling atau rendering? Ya, ini ya, saya ada pikir pertanyaan ini dari Pak Ainus Salbi. Coba kan, Kak? Pertanyaan dari Pak Ainus Salbi. Assalamualaikum. Seberapa besar pengaruh kegiatan-kegiatan sayembara yang dilaksanakan dalam mendukung kegiatan perkuliahan, proses dan penyelesaiannya, ataukah malah menghambat? Saya persilahkan kepada Kakanda pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Ya, jadi menurut saya sangat penting gitu ya. Range-nya mungkin penting, sangat penting. Kalau ada sangat penting, penting lagi gitu. Menurut saya sangat penting karena saya merasa betul-betul penting ketika saya melanjutkan studi juga di Bandung gitu. Kurikulumnya justru banyak memasukkan sayembara. Jadi studio 2 saya itu sayembara dan dibimbing sama dosen-dosen yang memang sering ikut sayembara kayak Pak Apep, Pak Baskoro Tejo, Pak Sibarani yang menang sayembara Kalimantan itu ibu kota. Jadi menurut saya mungkin kalau kurikulum harus bisa saling terintegrasi Pak. Jadi mungkin beberapa dosen mulai mengundang tokoh-tokoh yang memang sering ikut sayembara dan juga sering memberikan masukan. Di kampus di sana itu biasanya ada namanya Selasa sore gitu. Biasanya ada membahas tentang sayembara gitu. Teman saya juga di sana diskusi, bahkan mereka berani membuat studio kritik gitu. Ini bukan sayembara tapi studio kritik ini dia mengkritik karya, bisa berupa sayembara, bisa berupa studio, walaupun dia tidak acaranya tidak formal begitu, acaranya hanya sekedar kumpul junior dan sebagainya. Bukan butuh untuk show up, tetapi butuh dikritik gitu. Saya pikir hal-hal semua hal itu sangat penting, kurikulum juga untuk mendukung sayembara sangat penting gitu. Sampai-sampai sebetulnya tesisnya saya juga ini nanti diarahkan harus mempelajari bagaimana penyusunan tor dalam sayembara gitu Pak. Kira-kira kalau di sudut pandang yang dari Bandung gitu. Jadi sangat penting Pak menurut saya. Mungkin Pak Nusa mau menambahkan gitu Pak. Masih ada pertanyaan lagi di kolom chat dari saudara Muhammad Imam Al-Asyari. Pertanyaannya yaitu, gimana cara memulai sayembara jika kita sendiri belum punya skill dalam modeling atau rendering, tapi kita punya ide atau gagasan tentang judul atau tema dalam sayembara tersebut, dan bagaimana cara membangun mood atau semangat untuk memulai sayembara? Saya serahkan ya kepada Kakanda pemateri. Saya pikir ini jangan begini ya pertanyaannya. Saya pikir kita harus memperbaiki segala aspek skill kita, harus ditambah gitu ya. Terus juga kemampuan modeling kita harus diupdate. Nggak bisa kita tidak update gitu. Nggak bisa kita hanya punya ide hanya sekedar itu, tapi kita tidak bisa modeling. Karena dalam tim kita itu biasanya hal yang membuat tim kita solid itu karena kita sendiri melakukan pekerjaan yang memang bersama.
kalau ada satu orang konseptor, ada modeling, ada rendering, biasanya konseptor ini, biasanya tim itu mudah pecah gitu. Tentang, wah ini dia merasa bos nih, karena dia konseptor gitu. Tapi ketika cara merangkul tim saya itu, biasanya saya melakukan dari berbagai macam aspek. Saya kadang rendering, buat exploda, buat paneling, dan modeling gitu. Itu harus bisa dilakukan itu, modeling, rendering gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Yudi Aksa. Assalamualaikum. Mungkin dari pemateri ada beberapa saran bagi mahasiswa arsitektur yang khususnya sedang dalam learning curve agar mempunyai minat dan semangat untuk bersayembara. Saya persilakan kepada Kakanda pemateri. Learning curve ini bagaimana ya maksudnya? Dari saudara penanya mungkin bisa memaparkan kira-kira learning curve yang dimaksud ini bagaimana? Saya persilakan kepada saudara Yudi Aksa. Ini istilah baru nih, mungkin saya baru tahu. Bagus ini mahasiswanya update-update. Atau mungkin ini lebih kepada minat dan semangat sayembara ujung-ujungnya. Ya, menurut saya sebetulnya kita punya satu motivasi ya. Kalau kita suka belajar arsitektur, menurut saya cara yang paling cepat belajar arsitektur itu di sayembara salah satunya. Karena di situ banyak informasi ketika kita download tornya gitu. Kita mendesain, mencoba merasa ini disuka enggak dengan juri gitu ya. Menurut saya kita harus memiliki semangat yang tinggi juga belajar arsitektur. Selain itu, kalau sayembara biasanya saya melihat hadiahnya. Itu enggak, itu sangat menarik sih. Siapa lagi yang kasih kita uang sampai puluhan juta gitu, kita hanya kerja satu bulan gitu ya. Itu bisa jadi motivasi itu menurut saya. Pertanyaan dari saudara Yudi Aksa tadi menandakan bahwa sesi tanya jawab kali ini kita sudahi dulu karena keterbatasan waktu. Jadi saya ingin meng-highlight beberapa poin-poin penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dari pemaparan materi Kakanda Takim tadi, yaitu pertama, jika kita menyimak materinya tadi, sayembara itu ada untuk mahasiswa dan ada untuk profesional. Nah, hasil-hasil dari sayembara tersebut, dia biasanya dapat dibangun atau tidak dapat dibangun. Dan hal paling penting dalam proses perancangan untuk sayembara itu, dia adalah kita harus memperhatikan konsep dan presentasi. Itu adalah hal yang paling penting. Dan karena topik dari open talk kali ini adalah beda karya dan gagasan berpikir sayembara, hal yang paling saya highlight tadi dari perkataan Kakanda pemateri mengenai gagasan berpikir beliau adalah yaitu why didn't I think of that? Maksudnya kita sebagai seorang mahasiswa itu harus berpikir kreatif, kita harus berpikir out of the box. Apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain, kita bisa memikirkannya sehingga muncul kreativitas tersebut dan kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan sebelumnya. Nah, itu tadi gagasan dari pemateri yang sangat luar biasa dan hal-hal tersebut, pemikiran-pemikiran dari perancang tersebut akan terwujud ke dalam hasil karya beliau dan hal itu bisa kita jadikan tips, kita harus berpikir secara kreatif dan selanjutnya harapan dari kegiatan setelah peserta mengikuti kegiatan Open Talk ini adalah saya harap peserta bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari pemateri atau Kakanda Takim tadi bahwa semoga kita bisa terpacu untuk memanfaatkan skill-skill yang kita miliki dan mengarahkannya kepada sayembara untuk mengeksplor kreativitas
aktivitas kreativitas dan contohi cara berpikir orang-orang sukses agar kita menjadi orang sukses pula. Siapa yang tidak tergugah setelah kita melihat karya-karya yang luar biasa dari kakanda pemateri tadi, contohnya mengenai impossible building. Siapa yang, maksudnya mungkin selanjutnya setelah mengikuti kegiatan ini, peserta-peserta bisa lahir kembali, maksudnya ada penerus dari kakanda Takim untuk meneruskan perjuangan beliau atau sebagai petarung-petarung baru di ranah internasional ataupun nasional. Itu harapan kita setelah mengikuti kegiatan ini. Bagi kakanda Takim selaku pemateri dan narasumber pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kita di sini untuk membagi dan saling sharing pengalaman-pengalaman yang telah didapat. Terima kasih kakanda. Ya, terima kasih banyak. Dan itulah tadi kesimpulannya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan rangkaian acara ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tati aku pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi acara talk show yang dibawakan oleh kakanda Takim. Mungkin selanjutnya nanti kita akan membuka Open Talk Seri 2. Jadi diharapkan kepada kesiapan para peserta untuk menyambut dibukanya Open Talk Seri 2 ini. Baiklah, dengan berakhirnya kegiatan Open Talk ini, saya selaku MC acara Open Talk Series dengan tema Bedah Karya, Gagasan Berpikir dan Bedah Karya Sayembara, ini resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokumentasi mengaktifkan kameranya masing-masing untuk kepentingan dokumentasi. Oke, guys. Kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Tadi aku Baik, saya ulang. Dipersilakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Oke, untuk halaman pertama, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya halaman kedua. Oke, bintang Ronald. 3, 2, 1. Baik, untuk halaman terakhir, saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk tiga, dua, satu. Baik, terima kasih atas partisipasi dari semua peserta. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bang. Ya. Jadi, terima kasih ya, saya juga senang sama hari ini sharing. Semoga banyak lagi yang bisa ikut. Gitu. Coba. Sip. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Saya diadakan off. Gimana? Oh iya, apa? Sebetulnya saya lebih semangat kalau offline, tapi
Ya sudah, enggak apa-apa. Oke, sip, saya pamit dulu. Semoga semangat ya, sayembara. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Thank you.